pertanyaan berikutnya nih dari Ibu Titik Rufaidah nih. Assalamualaikum Umi. Kalau gatal-gatal skabies itu pakai apa ya? Karena sudah hampir 2 bulan nih belum sembuh. Terima kasih. Silakan Umi. Ya, di HNI ada sabun propolis. Nah, jadi sebelum mandi olesi dulu pakai MHS lukanya itu. Olesi lukanya itu pakai MHS. Nah, sebelum mandi ngerebus garam dan daun sirih. Jadi ambil garam dapur 3 sendok makan, daun sirih segenggam direbus. Mandinya air rebusan daun sirih dan garam itu tambah air dingin. Nah, hangat-hangat itu buat mandi, sabunnya propolis. Jadi sabun mandinya propolis, kan itu sabun mandi propolis itu propolis, madu dan daun sirih. Okay. Nah, tapi kita sudah menyiapkan rebusan garam dan daun sirih untuk mematikan kutu ya, skabies itu kutu. Nah, nanti digosok dengan apa sabun propolis, nanti lukanya tuh bersih. Nanti setelah selesai mandi, keringkan, kita ambil promol, promol tuh dibikin salep. Promol dibikin salep itu dioleskan, jadi kayak dibedak. Ini Umi udah coba di berbagai tempat. Yang anak-anak tuh biasanya dalam satu kan boarding school. Itu banyak yang tertular. Nah, apalagi itu ini menular Mi ya? Iya menular. Kalau bajunya, kasurnya, spraynya nyampur-nyampur, ya pasti. Apalagi berinteraksi ya. Nah, kutu tuh menular. Nah, sehingga nanti dibalur dengan salep dari promol. Cobain deh Umi, karena ini udah praktek. Nah, nanti akan mengering keras. Nanti sebelum mandi 30 menit kayak tadi lagi, baluri dulu MHS, balur MHS, mandi pakai rebusan garam yang diberi daun sirih, rebus mendidih, setelah itu bawa ke kamar mandi campur air dingin, hangat-hangat panas, mandi sabunnya propolis. Nah, insya Allah mudah-mudahan sembuh total, nggak kambuh lagi, dan teman-temannya kalau saudaranya juga pada kena, lakukan hal yang sama. Ya. Wah, ini apalagi ini penyakit menular ini ya? Iya. Apalagi kalau yang anak-anaknya di boarding school ataupun yang di pesantren, ini kan karena ini terkenal penyakit pesantren. Kadang kan kasur ditumpuk-tumpuk-tumpuk. Nah, itulah kutunya lembab, jadi menyebabkan. Wah, makin, aduh, nggak karuan deh pokoknya ya. Baik, terima kasih Umi atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya nih dari akun Umi Dwi, Ibu Umi Dwi. Beliau bertanya, saudara saya baru selesai operasi pengangkatan amandel di tenggorokannya nih Mi, sehingga sulit bernafas. Nah, kira-kira produk apa ya yang bisa dikonsumsi pasca operasi ini Mi? Silakan. Ya. Procumin propolis, tetes di lidah. Tetes di lidah 3 atau 5, digigit tetes. 5 itu nggak seberapa karena kecil. Nah, gigit tetes isep-isep. Cangkangnya bisa masukin ke kopi diminum. Nah, ini lebih bermanfaat lagi. Jadi sambil bikin kopi kita gigit prokumin, ditetes, diisep, cangkangnya masukin ke kopi. Nanti aduk, nah, jadi masih ada prokuminnya nggak hilang. Kemudian ngunyah gamat. Jadi gamat tuh tempel dulu, gamatnya tempel di lidah, nanti kan hancur. Lumer deh ya. Ah, lumer nanti dikunyah, rasanya gurih-gurih enak. Kayak makan abon ikan. Iya, itu anak-anak. Jadi gamatnya itu kapsulnya ditempel di lidah, kan hancur. Kapsulnya hancur. Nah, baru dikunyah. Fungsinya apa? Tercampur dengan air liur jadi salep. Nah, yang ketiga, madu 3 kali sehari, 3 kali pagi, siang, sore. Tetes di mulut, diemut, dikulung. Kayak ngemut permen. Nanti biarkan sampai lumer karena air liur. Tercampur juga. Ya, jadi nggak usah pakai air. Nanti mulutnya penuh dengan air liur. Telan dikit-dikit, itu juga buat salep. Salep juga bisa. Jadi bikin salep dari madu dengan dikulum 3 kali. Bikin salep dari gamat, sama ditempel di lidah. Mau 1, 2, sehari 3 kali. Nanti kan penuh dengan liur. Telan dikit-dikit itu jadi salep. Nah, kemudian tadi tetes prokumin propolis. Jadi 3 herba sehari 3 kali. Ya. Bismillah, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin ya. Jadi sinergi tiga herba, Procumin ya. Propolis, gamat dan juga madu. Madu yang dikulum. Unsurnya terpenuhi Mi ya. Ya. Ada hewani nutrisi nabati. Dan juga nabati. Ya. Wah, mantap. Berikutnya nih, terima kasih ya atas pertanyaannya Ibu Umi Dwi, mudah-mudahan saudaranya ini bisa segera sembuh nih pasca operasi tadi ya. Baik, berikutnya pertanyaan dari Fatihah HNI. Wah, ini. Assalamualaikum Umi. Herba untuk anak-anak yang hiperaktif ADHD apa ya Mi? Ya. Itu artinya susah untuk fokus. Terima kasih Umi. Ya. Silakan. Hiper. Nah, kan betul. Mau diturunin. Lihat Umi, kalau hiper itu pegagan. Hiper pegagan. Kalau hipo itu gamat. Oh, gamat. Jadi kalau anaknya nggak digetok, nggak ngomong, itu gamat. Oke. Perlu dicontohin nggak? Dia mau getok, perlu ngomong. Gerak, woi. Nah, tapi kalau anaknya nggak bisa diam, itu pegagan. Pegagan. Kalau anaknya nggak bisa ngomong, itu gamat. Gamat. Kalau anaknya nggak bisa diam, itu pegagan. Oke. Jadi untuk menurunkan itu pegagan. Kalau untuk biar naik itu gamat. Gamat. Okay. Soal berapa dosisnya itu kondisi anaknya aja. Kondisional ini ya. Yang penting 3 kali. Oke. Satu. Yang kedua dua-duanya pakai madu. Madu lagi. Okay. Yang mana sesuaikan aja. Anak saya maunya extra food. Boleh. Ini kalau nggak madu tapi sari kurma, naik tuh sari kurma. Rasanya stok produk. Melimpah ini. Jadi tinggal gini-gini Umi ya. Tinggal tunjuk aja. Sari kurma, itu ya dahsyat ya. Kopi HC, kayak gitu ya. Oke. Itulah resep untuk hiper atau hipo. Hipo. Lanjut. Oke, terima kasih Umi atas jawabannya nih dan juga pertanyaan dari Ibu Fatihah. Nah, berikutnya nih pertanyaan dari Ibu Suntari. Nah, beliau bertanya nih, gangguan mata sampai terjadi kebutaan nih Mi. Awalnya sakit kepala, kemudian segala obat sudah dicoba, diminum ya Mi ya. Adakah herba HNI yang bisa bikin penglihatan normal lagi nih Mi? Terima kasih. Ya. Silakan Umi. Pilihannya mau gamat atau spirulina. Saya sarankan spirulina. Kenapa tuh, Ni? Proteinnya sama, tapi kalau spirulina lebih klorofilnya tinggi. Oh, tinggal klorofil. Oh, ya. Klorofil itu bisa buat mata ya? Iya. Karena di dalam spirulina itu ada beta karotennya. Oke, beta karoten. Jadi gini, nanti spirulina itu Pak Indra sore ngerendam spirulina di air yang gelas atau botol. Sore nih, untuk mengecek ada beta karoten ya. Kan spirulina itu ganggang biru hijau. Biru hijau air tawar. Nah, nanti air tawar atau air asin. Nah, nanti di sore untuk ngetes aja nih, ngetes, bukan untuk resep, untuk ngetes. Bener nggak sih ada beta karoten gitu? Oh, untuk membuktikan. Iya, untuk membuktikan. Botol kayak gelas yang bening ya. Sore 2 atau 3 dicairkan, airnya penuh ya. Nanti besok pagi itu biru, biru, terus nanti HP dinyalain lampunya. Nanti itu merah. Nah, inilah yang nanti di situ beta karotennya segala macam. Jadi ada merah, biru, hijau. Nah, oke ya, iya. Nah, jadi dari hijau nanti jadi biru, nanti ada merah. Luar biasa ya. Jadi sahabat HNI, resep untuk mata Umi lebih menyarankan ke spirulina, Billberry, Kelosin. Karena di dalam Kelosin ada pegagan yang baik untuk saraf, dan ada kelor, dan ada Billberry-nya. Jadi spirulina kan fungsinya kayak gamat, ya, proteinnya tinggi. Jadi spirulina, Billberry, Kelosin. Karena mata ini butuh untuk saraf, yaitu sudah ada pegagannya. Dalam Kelosin ada pegagan, Billberry, kelor. Lengkap. 3 ya. Spirulina, Billberry, Kelosin. Itu dalam satu produk tadi. Kelosin juga ada kandungannya ya? Sudah, maka ditambahkan lagi dengan yang sudah ada pegagannya kan? Iya, karena untuk saraf. Makin lengkap produk kita ya, alhamdulillah. Baik, sahabat HNI ya, alhamdulillah tadi sudah kita mendengarkan pertanyaan dan juga jawaban dari Ummi Sabil. Nah, kita